memperingati Milad Salman Al Farisi ke-30, Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi bekerja sama dengan YPM Salman ITB dan Dinas Pendidikan Kota Bandung menyenggarakan seminar pendidikan antarbangsa di GSG Masjid Salman Rabu pagi. Seminar tersebut diharapkan dapat membantu orang tua dan guru menstimulasi pendidikan anak-anak dan menjalin silaturahmi antara pendidikan di Indonesia dengan Malaysia. Bertempat di gedung serbaguna Masjid Salman Al Farisi, setidaknya 250 orang yang didominasi oleh guru pendidikan anak usia dini atau PAUD se-Bandung Raya mengikuti seminar antar bangsa. Seminar ini diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi bekerja sama dengan YPM Masjid Salman Al Farisi dalam rangka Milad Salman Al Farisi yang ke-30. Menurut ketua panitia, sesuai tema yang diangkat dalam seminar tersebut, yaitu menstimulasi pendidikan anak usia dini, diharapkan para guru dan orang tua dapat menstimulasi pendidikan anak setelah mendapatkan materi yang dibawakan oleh dua pembicara, yaitu Puan Mahanom dan Yuke. Tidak hanya itu, seminar ini pun diharapkannya dapat menjalin silaturahmi antara pendidikan di Indonesia dengan Malaysia. Ya, harapan kami dengan diadakan acara seminar antar bangsa ini adalah salah satunya untuk menjalin silaturahim antara eh, pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di Malaysia, dan juga untuk eh, membantu para guru dan juga orang tua untuk bagaimana bisa menstimulasi putra-putrinya ataupun anak didiknya yang dididik di sekolah masing-masing. Itu harapan kami. Salah seorang pembicara dalam seminar ini Puan Mahano menyatakan dirinya sangat berbesar hati karena seminar ini menjadi sharing session bersama guru dan pendidik di Malaysia. Dirinya pun berharap seminar ini dapat membuat pendidikan awal anak di Malaysia dan Indonesia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dirinya pun berharap pemimpin dan masyarakat mengetahui pentingnya pendidikan anak dari kandungan hingga usia dini. Saya sangat berbesar hati karena seminar hari ini akan menceritakan tentang sharing session ataupun... perkongsian bersama di antara ibu guru dan pendidik-pendidik di Malaysia yang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kami juga amat berharap agar seminar ini dapat seterusnya ya, membuat pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan Indonesia terutamanya di Kota Bandung ini ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus YPM Salman ITB menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan seminar tersebut. Dirinya pun berharap kegiatan ini menjadi bekal bagi anak-anak generasi penerus masa depan. YPM Salman ITB, saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas seminar antar bangsa untuk anak-anak usia dini pada hari ini dalam rangka milad Salman Al Farisi yang ke-30. Ini acara bagus sekali dalam mempersiapkan anak-anak generasi masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Acara ini pun dipandu salah satu guru TK Salman Al Farisi yang juga merupakan guru berprestasi tingkat Jawa Barat. Budi Hartati Bandung TV.